Ustaz, puasa sunnah itu boleh berniat pada pagi hari sebatas jam berapa boleh berniat menurut VIP waktu Indonesia Barat? Memang ya, jadi kalau puasa Ramadan itu niatnya harus malam hari sebelum fajar. Kalau sudah fajar kok belum niat, enggak sah Ramadan puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah memang boleh niatnya pagi, Pak, malam lali atau belum berniat, kemudian paginya ingat lalu niat. Ini tuntunan Nabi SAW. Ketika Nabi SAW belum berniat puasa, ketika pagi tanya sarapan tidak ada, ya wis nek ngono tak poso. Itu lalu dijadikan pedoman oleh para ulama. Oh, kalau gitu niat pagi boleh. Nah, batas pagi itu sampai kapan? Nah, ini masalah memang. Kebiasaan kita al-adam muhakamah, kebiasaan itu menjadi dasar penerapan hukum. Kira-kira diarani isuk ini sampai jam piro? Ya kira-kira sebelum sarapan, kira-kira gitu ya. Karena Nabi itu kayak kasusnya kan sarapan, cari sarapan tidak ada, lalu puasa lah. Sarapan penjenengan kira-kira biasanya jam piro? Ojo ngarang, jam 11 ngawur. Iku gak sarapan, aku makan siang itu. Ya umumnya, mboten penjenengan perorangan, umumnya kita ini nek sarapan jam piro? Mas Asyar jam pinten nek sarapan? Biasanya ya jam 7 lah, ya jam 6 sampai jam 7 lah. Nek jam 8 tuh wis kaliran banget iku. Karena ini orang sarapan biasanya mau ke kantor. Nah, ke kantor kan biasanya sebelum jam 7 lah ya. Ya saya jawab berdasarkan VIP sebelum jam 7. Tapi bukan pedoman harga mati ini. Ya perkiraan lebih pagi lebih bagus. Dan nek kadung siang ya. Tapi asal belum makan, nek kadung siang misalnya wis jam 8 belum makan, ya niat puasa boleh lah. Toh masih disebut lagi. Yang penting belum sarapan. Ya tapi nek sing jam 11 mau ya gak iso iku. Waktu duha wis entek kok. Waktu duha entek berarti kan sudah siang. Jadi kalau bisa ya sebelum waktu duha. Waktu duha hari ini adalah jam 6.15. Ya Ustaz apa pendapat Ustaz Azhar ini cocok. Jadi antara jam 6 sampai jam 7 itu logis itu. Umumnya orang ya sarapan ya sekitar-sekitar. Nek jam 7 belum sarapan berarti gak duwe sarapan ngenai. Nah, iya toh. Saya sendiri nek gak ono sarapan ya wis ya, tapi biasanya kalau di rumah memang ada sarapan. Kalau di hotel saya kadang-kadang sarapan tuh agak siang ben gak patek rame-rame gitu. Tapi nek arep niat puasa ya aja golek sarapan. Nek niat puasa.